misalkan ke pantai Wolmido. Wolmido Island. Wolmido Island di Kota Incheon. Ikuti terus videonya, saya bersama hari ini teman saya. Mang Piat namanya. Dalam jongyosan. Bagi Anda cewek-cewek yang masih single, boleh di inbox. Silakan. Oke, ikuti terus videonya. Stay terus, jika Anda suka jangan lupa like, comment, subscribe dan tentunya share video ini ya. Sampai di stasiun Incheon, sekarang kita menuju apa ya, halte bis untuk melanjutkan perjalanan ke Wolmido ya. Nah, kita lihat teman kita berdua nih dari depan. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nanti kita ketemu lagi di sana. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di Wolmido. Ini suasana di sekitar Wolmido ya. Nah, di situ ada laut. Ini kebetulan ternyata di sini ada stasiun baru, pemirsa. Ini belum beroperasi, baru dibangun, sudah siap, cuman tinggal nunggu waktu aja mungkin ya. Nunggu waktu. Nah, bisa kita lihat. Nah, itu stasiunnya di atas tuh. Nah, ini ada stasiun baru nih. Ada museum station itu Bakmulgwanyok, Wolmido Bakmulgwanyok. Nah, ini baru nih. Oh, ini suasananya. Nah, itu di sebelah sana itu ada laut nih, di bawah jembatan ini nih. Ini suasananya masih panas, jadi belum begitu banyak orang yang berdatang, tapi mungkin menjelang sore, menjelang sunset bakalan banyak orang yang datang ya. Terus sekarang masih sepi ya, masih sepi. Nah, inilah sekitaran, suasana di sekitaran Wolmido ya. Dan ternyata di sekitar Wolmido sini ada lapangan bola juga, pemirsa. Tapi di sebelah sana tuh lagi sepi. Coba kita lihat nih suasananya, ini tamannya enak juga, sejuk. Nah, sisi lain dari Korea ya, ternyata tamannya sejuk-sejuk, hutannya rindang-rindang. Nah, ini kasihan Mas Sutup nih. Mas Sutup, lagi apa Mas Sutup? Panasan ya? Bagaimana kesan-pesan setelah berjalan-jalan? Mas Sutup, halo. Sangat-sangat melelahkan. Sangat melelahkan? Kenapa melelahkan Mas Sutup? Cairan belum minum. Yang keras dong suaranya, nggak kedengaran. Ketawa Mas Utup nih, kecapean pemirsa, sampai kelihatan mukanya itu keringatnya berminyak tuh. Aduh, kasihan banget Mas Utup nih. Ya, nanti kita akan jalan ke pantai, ke sisi pantai, menyusuri pantai ya. Oke pemirsa. Kita lanjutkan perjalanan, kita akan melihat suasana pantai ya. Mari kita lihat ya, ini sudah sekitaran laut ya, ada laut di depan situ. Wah, sejuk, sudah mulai sejuk. Jalan di Wolmido, sampai nggak terlalu ramai memang, tapi lumayan suasananya cukup tenang, bisa foto-foto lumayan lah buat dokumentasi ya. Nanti sampai bertemu kapan-kapan. Jika Anda suka, senang dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe. Subscribe itu gratis. Oke, ciao.
Wolmido Lighthouse Road. Lepas pantai, lepas pantai. Lepas ya, pemirsa. Nah, inilah artis-artis K-pop ya. Pemirsa. Lumayan. Ya pemirsa, coba kita lihat pemandangannya cukup indah, lumayan ya. Sore-sore udah mulai rame. Ya, jadi memang suasana apa tempat rekreasi atau tamasya alternatif ya di Kota Incheon ini ada Pantai Wolmido. Anda bisa datang ke sini bersama teman dan saudara kan. Suasananya cukup enak, lengang. Kita lihat di pantainya. Indah. Apalagi kalau udah mulai sunset ya. Sepertinya sangat indah sekali. Dan orang-orang mulai lumayan ramai sih kalau di sini untuk ukuran gratisannya. Tempatnya ramai lumayan. Kita lihat suasana sekitar. Cuaca bagus, sejuk, kemudian bisa kita lihat sekitar kita. Halo mas, lagi apa mas? Ada penampakan di belakang dua orang, abaikan saja.국악과 벤디의 환상의 호 너무너무 잘 봤습니다. 여러분, 네, 앨콜 무대로 들어갑니다. 오늘 잠부춤 Andre, buru. Sok rek najong, rek nenggel. Sok buru. Iji. Sok kuat-kuat. Alah, kelak. Sok. Dar.
Sabraha, sabraha, sabraha. Sabra. Poinna. Wah, oh, tukar tinggalin. Oh, Andri. Awas, 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 awas. Sampai 100 gantian bagus sih. Sunset bentar lagi. Ayo pas tutup main gantian. Anjing sabar rat. Wah hebat. Oh, kita lanjut perjalanan ke sana sambil menunggu sunset ya teman-teman ya. Ya, say. Mulai ini empat sekawan yang lagi main di Walmido ya. Nanti teman-teman bisa subscribe di sini. Ya, bisa main juga ke sini ya. Nah, sebelah saya siapa namanya mas? Supri. Supri. Sebelahnya siapa? Andre. Andre. Mas, sebelahnya siapa mas? Taruna. Taruna. Oh iya ya. Nah itulah kawan-kawan. Mereka yang lagi pada jomblo di sini. Kecuali yang paling ujung ke sisi kanan saya lagi mencari istri kedua. Ayo. Nah, indah bagus nih. Cuacanya sangat enak, bisa kita lihat sini pemandangannya menyejukkan dan meneduhkan ya. Di malam biasanya ada konser musik. Mas, lagi apa mas? Mau dipoto mas? Iya, tunggu bentar mas. Halo, halo, halo. Suasananya cukup terang. Kita menunggu sunset saja ya. Kita menunggu sunset. Udah jangan tunggu terus. Pemirsa,
waktu sudah menunjukkan jam 7.30 sore, jadi saatnya kita pulang. Untuk hari ini barangkali jalan-jalan kita lumayan cukup melelahkan, tapi cukup memuaskan. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, yang suka dengan jalan-jalan kita ini, silakan ya, jangan lupa share ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga di like, di komen, dan tentunya yang paling penting di subscribe ya untuk saya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel Mirajul Mutakin channel ya, biar Anda bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan-pemberitahuan dari kami ketika ada video-video yang baru yang kami upload ya. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.